So guys, kembali lagi bersama saya di Kapten Yogi di GTV Channel. Tentunya guys ya, so di video kali ini kita akan gacha-gacha di kartu player of the week rusak guys ya, oke. Ataupun pemain broken di eFootball 23 Mobile ini. Jadi di sini kita akan coba dapatkan pemain-pemain yang langka di sini guys ya. Apalagi Benzema ini bakalan super langka sih di eFootball nantinya. So sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman yang baru di sini, support terus channel ini, cara like, share, komen, dan juga subscribe channel ini agar lebih baik lagi kirpanya guys. So langsung saja kita gacha POTW ini guys. Oke, let's go. Mudah-mudahan dapat pemain langka lah di sini guys ya, karena ya pemain semuanya langka sih. Oke, di sini kita cek-cek dulu pemainnya, siapa sih pemain dari player of the week ini. Oke, di sini ada brokennya Rafael Leao. Oke, lalu Chiesa ini benar-benar kelihatan sih brokennya, yaitu dia di posisi CF guys ya, dengan posisi biasanya itu adalah RWF. Jadi ya gitu. Selanjutnya di sini ada Gabriel Veiga juga sih. Sergio Ramos, nah gacor nih, banyak pemain bagus nih guys. Oke, langsung saja kita gaskan, klik dulu Chiesa-nya. Lalu Leao, kemudian di sini kita klik Benzema satu kali ini yang gratis guys. Kita coba aja dulu. Oke, mudah-mudahan dapat lah guys ya. So, ini dia. Pemain dari Super Liga coy, bintang 4 coy. Yang gratis ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Ini Hamsik sih kayaknya. Yap, Hamsik ini pemain gacor sih, jarang keluar juga. Dia dulu pernah main di Napoli guys. Hamsik kita dapatkan central midfielder, kemungkinan gaya mainnya box to box guys ya, karena dari dulu dia box to box sih. Kita skip aja lah. Benar gak sih box to box dia? Nah betul kan, box to box. Oke, di sini kita coba lagi 100 koin dengan mengklik Benzema aja. Karena Benzema ini super langka nantinya, karena dia sudah pindah ke Al Ittihad Liga Arab Saudi guys ya. Gaskan 100 koin pertama. Di sini kita hanya gacha 3 kali. So ini dia guys. Kenapa kita gacha 3 kali? Karena koinnya tinggal segitu guys. Oke, ini kayaknya Sergio Ramos sih dari Liga Uber Eats. Nah kan Sergio Ramos. Ini Ramos tidak kita inginkan, malah dapat ya. Kemungkinan gaya mainnya extra prominent, karena di POTW bisa lagi build up dia 93, jadi mungkin 95 untuk boost timnya, lumayan lah. Kenapa Ramos lah, kita butuhnya Benzema, Leao atau nah kan membantu serangan. Oke, satu kali kesempatan lagi demi 3 pemain broken guys ya, dan satu Benzi. Kita coba klik dari Benzema aja dulu, lalu ke Leao, lanjut ke Chiesa. Nah Chiesa ini kita double-doublean aja 3 kali guys, karena ini target utama sih. Ini yang terakhir guys ya, kita klik battle 3 kali, baru yang ketiganya kita gaskan. Ini dia guys. So total guys ya, 4 ampas mulu lah nih akun. So guys, kita hanya berhasil mendapatkan Sergio Ramos. Kurang ajar sih Gunami, untuk apa sih botak ini guys. Oke guys, gimana kalau kita coba di akun ke-1 guys ya. Nah kita gaskan di akun pertama guys. So guys, sekarang kita sudah di akun pertama. Apakah bisa mendapatkan broken lagi di sini? Kita klaim-klaim dulu di sini guys. Ini ada apa nih? Kita klaim dulu aja. Di sini kita punya 300 koin untuk digacha guys ya, karena 2000-nya itu sudah tabungan kita lama itu guys. Oke, di sini kita langsung klik Chiesa satu kali, kita langsung gacha aja. Nah, ini di akun utama guys ya. Ini Konami ini kadang bikin kita sabar gitu sih. Pizda dari Itali lah coy. Nah Leao. Dapat Leao broken heart. Broken card guys ya, dari akun ke-1 juga akhirnya. Oke. Nice. Rafael Leao berhasil kita dapatkan di eFootball dengan gacha-gacha kita di akun pertama guys ya. Jadi kita klik aja Chiesa tadi ya.
Oke, di sini kita masih penasaran, kita coba 100 koin lagi lah, guys. Benzema, meskipun ya kayaknya Benzema sulit sih. Buat teman semua yang beruntung dapat Benzema, selamat lo guys. Benzema ini 100 lo guys, jarang dia 100. Kayak play Spanyol atau Italia lagi lah, Konami. Oke, dari Super League untuk apa dari Super League, cuy? Zaniolo sih kayaknya. Yap, Zaniolo guys. Ya, Zaniolo RMF ini juga broken card guys. Ya, karena Zaniolo ini posisinya sentral sih. Bumbu rucil lah. 92 90 speednya. Punya tembakan menu kick dan roket. Komplit guys ya. Jadi ya, satu skin lagi. Benzema atau Chiesa. Kita klik Benzema aja, 100 gas kan. Eh, mana guys? Oke, ini dia guys. Oh. Spanyol guys. Benzema berhasil kita dapatkan di broken ya, di kartu terbaiknya. Nah, guys, di dua akun lah guys ya. Di akun pertama kita hanya dapat Ramos, di akun kedua kita dapat Babang Benzema, Waji, dan cuy. Guys, nah kita coba di sini untuk berapa sih boost timnya, karena Benzema udah dapat, kita tidak gacha lagi untuk apa gitu. 100 enggak tuh guys. Selanjutnya siapa tadi? Leo bukan sih? Leo mana ini? Nah, ini Leo attacking. 97. Zaniolo tadi apa sih posisinya sih? Zaniolo pemburu celah guys. Zaniolo di sini pemburu celah juga. Nah, starting 11 broken card di sini kita ada, apakah Benzema juga 100? Dia juga 100 di RWF guys, mantul nggak tuh. Ini si Jota broken juga, ini broken juga. Nah, gacha nggak guys. Jadi kita berhasil mendapatkan kartu broken card 2 dengan Benzema 100. Mantul nggak tuh guys ya. So, mungkin itu video kita untuk hari ini guys ya, tentang gacha-gacha demi POTW gacor minggu ini guys. Dan see you di next video.